Sekali kan? Dari SD kelas 6. Dari SD kelas 6. Terus, tapi belajarnya cuma gejreng-gejreng aja dari papa mama saya sedang main gitar. Nah, gitu. Terus bisa jadi wartawan? Bisa jadi wartawan karena enggak ada belum ada pengangguran, belum ada kerjaan, jadi ada teman nawarin kerja ya saya terima aja kan. Enggak yakin kalau gitar itu bisa menjadi bisa menjadikan uang. Iya. Saat itu belum. Saat itu belum. Terus habis itu tetap main gitar terus, tapi lama-lama kemudian kok rasanya jiwanya musik ini makin kuat gitu, jiwa panggilan musik makin kuat, dan kemudian saya sudah 13 tahun juga menjadi wartawan. Saya merasa ya kayaknya sih sudah cukup lah, terlalu lama juga saya jadi wartawan. Enakan mana wartawan sama main gitar? Ada plus nikmatnya minusnya. Nikmatnya lebih mana? Kalau nikmatnya jelas nikmat main gitar. Oh gitu ya? Iya, karena kalau main gitar kan memang satu, main musik itu kan satu buat kita ada ada kebahagiaan ya, mendatangkan. Yang kedua juga membahagiakan orang. Orang lain. Orang yang mendengarkan dia akan ikut. Tapi jadi wartawan juga gitu kan? Wartawan juga sama, bedanya adalah kalau wartawan
kadang-kadang ada pihak yang tersakiti kalau kita memberitakan. Mm-mm. Betul nggak? Ya, kayak kita misalnya memberitakan kejadian apa, pasti ada merasa yang, wah nggak imbang beritanya, ada yang ini, atau ada yang kesel sama berita kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita nggak bisa melihat langsung reaksi pembaca kita. Ya, dan kita nggak tahu pembaca kita siapa, di mana. Jadi kalau main gitar, kita melihat teman-teman di sini saya main, terus mereka lihat, wah bagus gitu kan. Atau, wah tepuk tangan dengan sampai nangis, apa gitu. Itu berarti kan langsung kita bisa lihat reaksinya gitu ya, direct gitu, langsung kelihatan. Wah, berarti saya apa emosi saya yang saya sampaikan tadi ternyata nyampe gitu. Nah, apa yang saya sampaikan? Kenapa pilih yang klasik? Kalau klasik memang awalnya saya belajar gitar klasik karena mendengar teman saya main lagu gitar klasik ya. Ada waktu itu ada Romance di Amour, Pensando en ti, teman SMP. Saya bilang, wah kok ternyata gitar bisa ya dimainkan seperti itu. Sementara sebelumnya kan saya cuma gejreng-gejreng aja. Seperti apa? Seperti apa seperti itu? Iya, mestinya harus bawa gitar nih kita. Oh, mesti bawa gitar? Nggak tahan dia tangannya. Terus? Nah, habis itu saya les gitu, minta les. Dan les gitar klasik saya belajar benar-benar sampai selesai semua pelajarannya. Hanya saja memang kemudian karena saya kebetulan guru saya juga senang segala macam jenis musik, saya jadi terpengaruh kan. Jadi belajar yang lain-lain, dengerin juga jazz, dengerin keroncong, dangdut, segala macam saya suka juga. Tapi tetap di alur yang belajar gitar klasiknya sampai selesai tetap. Itu sebabnya waktu saya mulai memutuskan untuk jadi gitaris, saya mulai bikin apa album segala itu memakai lagu-lagu, tidak hanya lagu klasik tapi juga lagu-lagu yang sudah orang kenal gitu ya. Jadi bagaimana merubah pekerjaan yang dulunya wartawan kan tiap bulan dapat gaji ya kan, betul. Itu kan secure kan, secure. Terus udahlah pokoknya sekarang my future is itu gitar. Awalnya, kok berani? Awalnya nggak berani kan, tadi saya 3 tahun perlu pertimbangan itu. Cuma pada akhirnya saya kan karena saya punya sertifikat ngajar satu dari Yamaha kan, jadi saya pokoknya yang penting saya bisa ngajar dulu. Ternyata setelah itu diterima, saya merasa ya itu minimal kalau untuk makan aja cukup lah. Kalau untuk makan aja cukup. Humble sekali. Iya, pas gitu. Tapi kalau saya nanti bisa main, bisa apa, terus ada orang yang manggil main, tentu akan ada lebih yang bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Itu lebih kita menawarkan diri atau orang datang? Awalnya bikin album acara dulu kan. Bikin album. Karena album kalau buat seorang musisi yang memang dia ingin mau jadi musisi, hidup dari musik, dia perlu punya album. Karena itu kan semacam kayak portofolio ya, promosi juga gitu. Dan itu kemudian dibikin video klip juga, taruh di YouTube, ya, bikin Facebook, bikin website, tadi sudah lihat websitenya kan. Nah, ngintip. Jadi memang ada proses ya, proses dari situ ya, dari ngajar dulu, terus bikin album dulu, terus mulai mempromosikan diri sendiri, terus memperbanyak amunisi, artinya bahan-bahan lagu yang untuk dimainkan tuh apa. Yang paling berasa promosi di mana tuh? Di digital, di YouTube? Sebetulnya concert, justru di media cetak sebetulnya. Di media cetak. Karena waktu itu, waktu album pertama keluar, ada beberapa wartawan yang datang wawancara. Dan bekas itu, wartawan sih ya. Temen dong, promosiin gitu. Jadi keluar di koran dan segala sebagainya, lalu ada wawancara di TV segala macam, itu itu ternyata itu yang lebih membantu. Cuma sekarang memang media sosial juga sangat membantu. Karena kalau ada EO nyari apa kan biasanya mereka suka dari event organizer suka cari-cari dari website, kan? Dari website. Mereka cari misalnya gitaris apa search gitu kan keluar nama gitu kan, atau di YouTube misalnya. YouTube kan banyak sekali pemain-pemain musik yang bagus. Jadi mereka juga biasanya suka hunting-hunting di situ. Kalau gitar klasik itu lebih tawarannya lebih ke arah mana tuh? Lebih ke acara-acara musik yang memang orang mengerti musik atau enggak? Kalau gitar klasik memang iya ada kalau kita ngomongin gitar klasik dalam arti memainkan musik klasik itu ada batasan seperti ini. Penontonnya kalau dia tidak punya latar belakang pengetahuan tentang lagu itu tentang apa ada apa itu, mereka umumnya seperti masih menebak-nebak gitu yang dengerinnya. Beda dengan lagu yang sudah mereka kenal. Kalau mereka kenal, mereka langsung bisa menikmati. Nah, batasannya di situ. Jadi memang ada perlu sedikit tambahan kecerdasan, tambahan dengan bentuk belajar dulu untuk bisa memahami lagu-lagu klasik. Jadi teori sebenarnya penting. Nggak cuma genjreng-genjreng aja. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa lagu dari kasanah musik klasik juga yang sepertinya orang nggak perlu belajar pun dia mendengar langsung bisa emosi keluar juga banyak. Banyak yang seperti itu juga ada. Jadi tergantung dari musisinya dia mau memilih mengambil musik yang mana ini.
kalau dia lihat audiensnya, oh ini para akademisi, para pecinta serius yang memang paham, dia bisa aja dia menampilkan lagu-lagu yang memang jadi, sesuai dengan ini mereka. Kalau dapat order itu, kalau kita dapat lihat order, profilnya lihat, dulu. Lihat audiensnya. Audiensnya iya, siapa gitu audience-nya, ya. Harus, oh, itu, iya. Harus seperti itu juga harus, ya. Pikirnya kalau musisi yang penting main, dinikmatin ya udah, enggak dinikmatin enggak apa-apa, yang penting dapat bayaran. Kalau saya yang saya tonjolkan adalah permainan gitarnya. Jadi lagu bisa apa aja. Lagu apapun, misalnya audiens, aduh besok kita pengen acaranya temanya pakai acara-acara yang Disney, misalnya IO kan ulang tahun apa gitu kan, Disney, lagu-lagu Disney bisa kan, ya oke, okay. Ada request nanti lagu ini ya, Whole New World gitu kan, ada tuh lagunya Aladdin, oke, okay, saya belajar lagi main, tapi itu, intinya gitar yang dimainkan gitu. Itu sampai tahap mana kita merasa confident bahwa kita musik itu bisa menghasilkan? Apakah mesti selalu ada once in a while concert, terus kemudian ikut kompetisi misalnya gitu, kalau kan kompetisi, waktu itu pernah menang pernah, kan? Kompetisi itu zaman saya masih kuliah dulu, jadi waktu awal-awal masih baru belajar, sebagai sarana untuk pembelajaran juga sebetulnya kan, ngerasain gimana sih latihan untuk ada satu target yang tapi harus dicapai. Tapi ada poinnya nggak dengan ikut kompetisi itu ternyata itu membantu kita untuk membantu pasti, karena kalau itu enggak jaminan. Mendapatkan order, enggak jaminan. Oh, jadi kalau kita menang di kompetisi itu belum tentu jaminan, belum tentu jaminan. Karena kalau kompetisi itu kan sifatnya hanya yang dilihat saat itu saja oleh juri, dan juri menentukan kemenangan hanya apa yang mereka lihat si orang ini main saat itu untuk lagu yang itu. Jadi belum tentu. Mereka bisa endurance-nya belum tentu bisa bertahan lama mereka. Mereka mungkin siap untuk hanya lagu itu saat itu juga, lagu yang sama itu mereka latih tiap hari. Wah, itu mesti didengerin tuh ya. Jadi kompetisi itu menjadi juara belum tentu bisa. Bisa menghasilkan. Bahwa itu bisa jadi salah satu faktor, betul. Salah satu faktor pendukung, betul. Jadi yang paling inti itu untuk adalah ketika kita main terus orang merasakan emosi yang kita mainkan, dia akan terkenang kan. How to go ke situnya? Seperti kita buka perusahaan, gimana supaya bisnis kita sustain gitulah. Bagaimana untuk bisa bertahan? Sebagai musisi kan ini kan bisnisnya tuh diri sendiri, jari-jarinya. Sebetulnya gitu, bisnisnya. Tapi by the way, jarinya di insurance nggak? Enggak sih saya. Enggak di insurance. Insurancenya dari Tuhan aja. Kan ada tuh ya, jari di insured gitu by the way. Enggak ya? Oke. Okay. Mudah-mudahan insya Allah nggak terjadi apa-apa. Insya Allah. Ini apa? Saya tadi bilang endurance itu ya tergantung dari sebetulnya yang kita jual ini bukan jari atau bukan kita, tapi suara. Musik itu jualan suara kan? Suara yang orang bisa menikmati atau orang bisa merasakan manfaat saat dia mendengar suara itu. Manfaatnya bisa macam-macam, entah manfaat menenangkan atau manfaat menggembirakan, orang bisa happy joget-joget, atau manfaat akademis tadi dia waktu mencerna, wih gila ini musik arsitekturnya luar biasa, strukturnya ini harmoninya, penataan secara teoritisnya oke banget, secara matematis luar biasa. Itu yang akademis ada yang seperti itu. Tapi jadi itu sebenarnya mesti belajar itu. Itu musik, maksudnya belajar musik secara akademis. Jadi kayak seperti kita tuh belajar mau jadi finance yang bagus harus matematikanya bagus. Ya, ada kan? Ada yang teoritis, ada yang terapan kan seperti itu. Nah, kalau saya lebih memilih terapannya gitu. Terapannya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang enggak, saya bisa gitar belajar gitar otodidak gitu, enggak perlu teori-teorian. Itu bisa aja. Bisa aja. Banyak sekali orang yang sukses di bidang musik. Dia tidak pernah belajar di sekolah musik, itu banyak. Tapi kalau misalnya dia belajar di sekolah musik, mungkin dia itu akan membuat dia juga akan lebih akan bagus lebih juga, baik lagi. Kualitasnya akan lebih bagus. Tapi bukan jaminan, yang seperti saya bilang kan, juara itu belum tentu jaminan. Jadi baik itu otodidak ataupun belajar, itu sebenarnya balik lagi. Hanyalah salah satu faktor pendukung, bukan penjamin gitu maksudnya. Okay. Jadi luck itu juga ada ya, hoki. Luck juga ada, iya sih luck ada juga. Luck juga ya. Tapi sebetulnya ya, kalau luck itu mendatangi kita, kalau kita juga ada upaya kan. Kalau kita cuma diem aja kan, luck tuh nggak akan tiba-tiba jatuh sendiri. Lucknya baru datang kalau kita nyari gitu. Nyari. Baru dia dapat gitu kan. Jadi kayaknya mengkais-kais dulu. Iya. Habis itu baru ya kan, harus bikin album dulu. Ya kan? Harus mempromosikan diri dulu. Harus, ayo ada acara apa, boleh nggak saya main di situ? Boleh main. Jadi kita mesti menawarkan diri dulu. Iya, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu supaya orang tahu skill kita seperti apa, dan lama-lama mereka akan